Provinsi Nangro Aceh Darussalam hari ini membuka lembaran baru dengan ditandatanganinya perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Dalam perjanjian itu diatur sejumlah hal, antara lain Aceh boleh memiliki bendera dan lagu sendiri sekalipun bukan lagu kebangsaan. Perjanjian itu ditandatangani oleh Menteri Kehakiman Hamid Awaluddin selaku Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Malik Mahmud selaku Ketua Delegasi Gerakan Aceh Merdeka. Nota kesepahaman merangkum butir-butir kesepakatan kedua belah pihak antara lain di bidang keamanan dan pertahanan, ekonomi, masalah hukum, politik, dan hubungan luar negeri. Namun dalam kesempatan bersejarah ini Malik Mahmud menyempatkan diri untuk mengutarakan sedikit keberatannya atas kehadiran milisi TNI di Aceh. Ia mengharapkan peran serta misi pemantau Aceh dan Uni Eropa untuk memastikan kekerasan tidak terulang. According to reports that we have from Aceh, militia members have recently been saying that after GAM is disarmed, they will kill GAM members. If GAM defends itself against these militias, this will be the excuse the TNI is looking for to relaunch military operations against GAM. This will end the peace process. Sebaliknya, Hamid Awaluddin memberikan sambutan bernada positif. Peace should not be perceived as only the absence of violence. Peace means living together, supporting and understanding each other. Peace means law is upheld, order is preserved, justice and human rights and fairness are served, and prosperity is achievable. Pat ujen han pirang, pat prang tan reda. Tiadalah hujan tanpa henti, tiada perang tanpa akhir. There is always a time for rain to stop, and there is always a time for war or conflict end. We end the conflict. God bless our lovely country and nation. Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari selaku mediator menyebut penandatanganan nota kesepahaman ini sebagai awal sebuah era baru bagi Aceh yang memberi kesempatan bagi rakyat Aceh untuk hidup dalam masyarakat yang damai, adil, dan demokratis. Ini akan dilanjutkan dengan perlucutan senjata mulai 15 September mendatang di bawah pengawasan tim pemantau dari Uni Eropa dan sejumlah negara Asia.